Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ari Wibowo di channel YouTube Pranoto Coro dan MC Ari Wibowo. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang acara adat Panggih. Di sini saya membaca buku ini yang dihimpun oleh Ki Sayuti Anggoro. Beliau sudah almarhum Suwargi. Dan beliau merupakan salah satu guru saya dan merupakan pranoto coro yang cukup kondang pada zamannya. Jadi di buku ini sudah diringkes mulai dari acara pembukaan pambuka oleh pranoto coro, kemudian kehadiran mempelai pria, keluarnya mempelai wanita, ada pasrah panampi, dan panyondro, panggih seperti apa, kerobongan, sampai dengan selesai, komplit. Ini sudah ringkas. Jadi teman-teman yang akan belajar, utamanya yang masih pemula, yang ingin menjadi pranoto coro, tentu sering diperlukan di wilayah sekitar Anda semuanya. Nanti dengan membaca buku ini, dan contoh yang kami sampaikan, lafalnya, intonasinya seperti apa, nanti akan bisa menjadi seorang pranoto coro. Walaupun belum baik, kalau kepengen menjadi pranoto yang coro yang baik, sempurna, tentu harus rajin belajar, tidak hanya melalui buku ini, tapi bisa sharing dengan teman-teman pranoto coro, buku-buku yang lain, banyak sekali yang dijual di pasaran. Ya, langsung saja, ini videonya tidak utuh kami sampaikan, tetapi bertahap, karena sekarang orang sibuk. Kalau kami langsung bacakan semua malah tidak akan dilihat oleh pemirsa. Maka menjadi beberapa episode mulai dari pembukaan sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Dulur-dulur, poro kadang, panoto coro, dan sinten kemawon ingkang lebih gladen babagan panoto coro. Niko sesi ingkang kapisan, pambuko saking panoto coro. Tuladanipun mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katenterman kawilujengan kabagas warasan saha kamulyan. Mugi kajiwa kasariro kula panjenengan sadaya waradin sagung dumadi. Nuwun sangyaning para pinisepuh sesepuh ingkang pinundi pundi. Para satriya pangemban lan pangembating praja minangka pangayomaning kawula bangsa ingkang winengku ing pakurmatan, saha para tamu kakung putri para kadang mudha werda ingkang sanget kula tresnani. Linambaran kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang Maha Mirah lan Asih, ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, kabagyan saha katentreman katitik dinten menika kula panjenengan sedaya saged makempal ing dalem mriki boten wonten alangan setunggal menopo. Nuwun sangyangening para tamu kakung putri ingkang winengku ing pakurmatan. Kula minangka pranata cara badhe nglantaraken titi laksana upacara dhawuhipun Sri Temanten Nuninggih Nimas Ayu Dewi Wara Sembadra putra putrinipun Bapak Ibu Prabu Basudewa. Dene rantaman adicara panggih ing kalenggan menika sepisan pambuka kaping kalih nglenggahaken temanten putri wonten ing sasana Renengga, kaping tiganipun praptaning temanten kakung kalajengaken pasrah panampi, kaping sekawan upacara panggih penganten wiwit saking balangan gantal idak tigan wijian lan sinduran, kaping gangsal upacara adat kerobongan kadosta pangkon tanem jeru kacar kucur dulang-dulangan ngunjuk tertawening, kaping enem sungkeman, kaping pitu atur pambagyarjo, kaping wolu tanggap wacana saking Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah lan sanesipun saged ngaten,
kaping songo ular-ular utai sabdo tomo, kaping sedoso dungo utai hastungkoro, kaping sebelas panuto. Bapak ibu soho para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, mekaten titi laksono temon panggih ing dinten punika, selajengipun sinambi nenggo lumadoseng upacara. Sumangga kula dherekaken pinarak lenggah ingkang prayogi sinambi midhangetaken larasing gending-gending Jawi ingkang katuraken dening Kadang Pranata Gending. Nuwun. Menika sesi ingkang sepisan pambuka dening panata cara. Salajengipun injing kula badhe ngaturaken video tandhaipun nggih menika ngenani babakan miyosipun temanten putri saking tepas wangi wonten ing sasana Rinengga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.